Di sini saya bersama Cak Arifin, penjual bakso di perumahan saya. Kita akan mewawancarai dia, gimana sehari-harinya dia penjual bakso dan bagaimana dia cara menarik pelanggan agar membeli baksonya yang bunyinya ini bunyinya. Nah, ini. Gimana Cak Arifin? Rasanya kok enak? Enak ini mas. Enak. Ini daging asli. Jangan daging-dagingan ya. Biasanya kalau nggak enak daging tikus. Oh, daging tikus. Ini jenis-jenis apa? Baksonya ini apa aja? Ini macam-macam mas ini. Iya. Ada bakso granat, terus? Iya, bakso pedas. Ada mas? Bakso bakarnya ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, kalau ada ya pasti ada bakaran satenya. Iya. Ini bakaran sate ini. Masih rencana mas. Acak-acaknya sepeda ini. Masih rencana. Iya, bakso bakar. Oh ya, gimana apa? Bisa cita ada dengan Alhamdulillah hancur. Oh, berarti ada sekarang hancur. Hah? Apa hubungannya? Kita kena? Iya, aku penjual. Udah lama sih jual bakso? Oh iya, udah lama, udah 2 tahun ini berjalan. Putar-putar sini aja ya? Iya. Bentar-bentar untuk lebih jelasnya buka dulu aja. Ya. Lebih terang ya? Ya, lebih terang, beneran. Udah berapa tahun mas? 2 tahun mas. Gimana 2 tahun mas? Kamu kok seperti itu? Perkembangannya mas? Hah? Perkembangannya gimana? Ya, lumayan lah. Kemajuan sedikit demi sedikit. Banyak puter-puter. Lama-lama menjadi bukit. Ya, puter-puter perumahan sini aja. Setiap hari omsetnya berapa? Ya, omsetnya itu dari 500.000 sampai 1 juta. Oh, banyak. Iya, Mas. Saya lek. Ya. Sini aja, Mas. Bagus itu, Mas. Baru pertama kali ini Mas ya usaha Pak Sony. Ya, baru pertama sehabis sehabis lulus sekolah langsung jualan bakso. Bagus itu. Oh, boleh tanya? Iya, boleh silakan. Enggak bayar. Oh, ini daging apa, Mas? Ini daging asli, Mas. Maksudnya asli apa? Daging. Daging. Ya, maksudnya daging apa? Kalau enggak mati tikus atau oh, enggak. Saya enggak jualan daging-daging gitu, Mas. Itu dosa, Mas. Daging orang. Daging orang. Oh, bukan. Konsumen sini ya anu.